Oke, ini akun Flip saya sudah bisa digunakan. Oke, jika kalian ingin mendaftar di aplikasi Flip agar bisa langsung di ACC, tonton video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara mendaftar di aplikasi Flip ya. Di sini saya sedang mendownload di aplikasinya ya. Ini aplikasi Flipnya sudah saya download di Play Store secara gratis ya. Lolos tes keamanan. Oke, ini versi yang terbaru ya. 2.16.0 ya. Jika kalian ingin mendaftarnya, kita buka saja jika aplikasinya sudah ke download. Oke, setelah itu di sini transfer ke siapapun dengan Flip gratis ya. Di sini kirim uang ke luar negeri semudah ketukaran jari ya. Bayar keperluan harian jadi lebih murah. Nikmati transaksi murah ke siapa saja pakai Flip. Untuk caranya kita klik tulisan yang daftar. Oke, setelah itu kemudian kalian bisa memasukkan nomor HP untuk memasukkan namanya. Oke, kita masukkan nomor HP-nya untuk cara mendaftarnya. Oke, kalau sudah dimasukkan nomor HP-nya, kemudian masukkan emailnya ya di sini. Kalian bisa memasukkan email. Oke, kalau sudah dimasukkan nomor emailnya, kita klik lanjut. Setelah itu kalian bisa memasukkan nama ya di sini. Oke, kalau sudah dimasukkan namanya, kemudian buat password ya di sini. Passwordnya itu seperti ini, setidaknya 8 karakter, satu huruf besar, satu huruf kecil. Oke, begitu. Intinya kita klik tulisan daftar. Oke, kemudian kalian bisa verifikasi kode melalui WA atau SMS. Oke, saya mengirim melalui SMS saja. Setelah itu kita tunggu SMS kode konfirmasi melalui SMS ya. Kita tunggu verifikasi kode melalui SMS. Ya, di sini langsung otomatis kodenya diisi. Kemudian buat PIN. Oke, setelah itu kita masukkan PIN ulang kembali. Oke, dan di sini kalian bisa melengkapi verifikasi. Lengkapi proses verifikasimu dalam langkah mudah dan mudah transfer hingga 50 juta transaksi. Oke, saya akan memverifikasi melalui KTP atau password. Saya pilih dengan KTP saja ya di sini. Kemudian kita klik verifikasi sekarang. Kemudian panduan foto KTP. Foto KTP yang kamu ambil nanti sesuai dengan panduan di bawah. Siapkan KTP asli, bukan fotokopian. Posisi HP secara tegak saat mengambil foto. Pastikan foto tidak buram atau terpotong. Foto tidak boleh membayang atau memantul cahaya. Oke, kita klik ambil foto. Oke, ini ya. Foto KTP saya sedang di-upload ya. Jadi kita tunggu, setelah itu kita cek data KTP. Oke, kalau sudah dibaca ya seperti ini, kemudian kalian bisa memasukkan pekerjaan, boleh berbeda dari KTP. Ya, di sini kalian bisa memasukkan pekerjaan. Di sini. Lalu saya pilih dengan wirausahawan ya di sini. Kemudian warga negara WNI ya. Di sini saya pilih WNI. Oke, kalau sudah dibaca semua ya datanya. Kemudian kita amat minimal 10 karakter. Ya, di sini kalian bisa memasukkan alamat ya. Dimasukkan alamatnya, kemudian warga Indonesia, kota Kebumen ya. Kebumen. Kecamatan Buayan. Alamat lengkap. Oke. Saya
Oke, kalau sudah diisi alamat lengkapnya, kemudian kita klik simpan ya, begini kurang lebihnya. Cek data diri Anda dan alamat. Oke, kalau sudah diisi semua, lanjut selfie KTP. Oke, disuruh selfie KTP. Kita ambil selfie sambil memegang KTP ya, seperti ini panduannya. Oke, kita klik ambil selfie KTP. Ya, begini penampakannya untuk foto KTP-nya. Oke, kalau sudah foto selfie, kemudian kita klik ajukan verifikasi. Ya, di sini. Kemudian permintaan terkirim, mohon tunggu hingga 24 jam. Selagi akunmu diverifikasi, sementara waktu kamu tetap bisa transfer untuk dengan limit hingga 500.000. Oke, di sini verifikasi mengecek data kamu. Oke, setelah itu kita klik transfer uang. Ya, di sini kalian bisa transfer melalui e-wallet atau bisa dengan rekening bank juga bisa di sini. Oke, di sini ya kalian bisa transfer melalui e-wallet seperti Dana, GoPay, LinkAja, OVO dan ShopeePay. Ya, hey Sergio, mau top up e-wallet ya. Kita kembali saja. Dan di sini data kalian sedang dinilai oleh pihak admin ya. Dan di sini aplikasi ini bisa untuk transfer melalui bank, bisa dengan e-wallet ya, dengan gratis. Oke, begitu ya kurang lebihnya untuk cara mendaftar di aplikasi Flip. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini akun flipnya sudah bisa jadi ya. Di sini penampakan akun flipnya ya. Di sini kalian bisa membeli pulsa, pembayaran listrik, BPJS, PDAM, transfer, menyimpan uang juga bisa. Ya, di sini kurang lebihnya ya. Nih, lihat sendiri ya, akun flipnya sudah jadi.